memberikan kritik, masukan, dan ya syukur-syukur ada masukan-masukan yang lain. Selanjutnya ya pada teman-teman Aji, anggota-anggota Aji, ya terima kasih untuk kepercayaannya. Saya juga kemungkinan nanti pada saat menyusun kepengurusan tidak semuanya menjadi pengurus, ada beberapa yang masuk ke pengurus, terus juga ada yang beberapa tetap anggota biasa gitu. Tapi ya pengurus kan sejatinya juga akan melayani teman-teman anggota gitu. Jadi saya harapkan nanti teman-teman yang diminta menjadi pengurus sama-sama bekerja membantu saya. Mudah-mudahan 3 tahun ke depan terasa singkat lah. Amin. Enggak terlalu lama. Kalau misalnya saya menolak hari ini, kemungkinan juga 3 tahun ke depan akan ada desakan-desakan itu. Jadi saya berpikir ya sudahlah, saya tuntaskan amanatnya di periode ini. Mudah-mudahan selama 3 tahun ke depan ada kader-kader baru, kader-kader yang militan, yang makin baik, yang profesional dan berkompeten, bisa memimpin Aji untuk terus tetap apa namanya bagus dan lurus. Saya pikir itu untuk